Halo Sobat Bola, berikut ini hasil Liga Italia tadi malam di pekan ke-7. Kemudian klasemen terbaru dan jadwal Serie A malam ini. Hasil pertandingan Serie A di pekan ke-7 sampai tadi malam, Salernitana kalah 1-2 dari Lecce, sedangkan Bologna kalah 0-1 dari Empoli. Selanjutnya Spezia berhasil tumbangkan Sampdoria dengan skor 2-1 dan Torino kalah 0-1 dari Sassuolo. Setelah hasil pertandingan tersebut, Sassuolo naik ke peringkat 10 dengan koleksi 9 poin. Sedangkan untuk 3 tim teratas Serie A sampai saat ini ada Napoli, Atalanta, dan AC Milan. Selanjutnya Spezia dan Empoli naik ke peringkat 11 dan 13. Sedangkan 3 tim yang berada di zona degradasi ada Cremonese, Sampdoria, dan Monza. Untuk top skor Liga Italia sampai hari ini masih dipimpin oleh Marco Arnautovic dengan koleksi 6 gol. Top asis Serie A masih dipimpin oleh Sergej Sapic dan Roberto Pereira dengan koleksi 4 kali asis. Sedangkan top clean sheet Serie A kini dipegang Andrea Consigli dengan koleksi 4 kali clean sheet. Dan berikut jadwal siaran langsung Serie A malam ini. Pertandingan Udinese versus Inter Milan akan ditayangkan Beansport 1 jam setengah 6 sore. Kemudian jam 8 malam pertandingan Fiorentina versus Hellas Verona ditayangkan Beansport Extra. Sedangkan Monza versus Juventus ditayangkan Beansport 1. Masih jam 8 malam pertandingan Cremonese versus Lazio ditayangkan Beansport Extra. Kemudian jam 11 malam pertandingan Roma versus Atalanta ditayangkan Beansport 1. Dan di hari Senin tanggal 19 September jam 1.45 dini hari, pertandingan AC Milan versus Napoli ditayangkan Beansport 1.